Pepper X, cabai terpedas dunia yang mengalahkan Carolina Reaper. Cabai adalah salah satu bumbu masakan yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Memiliki cita rasa pedas, cabai selalu berhasil mendongkrak selera makan dan memberikan sensasi nikmat di lidah. Namun, tidak semua orang dapat menikmati cabai dengan tingkat kepedasan yang tinggi. Apalagi jika cabainya adalah cabai terpedas di dunia. Ya, predikat cabai terpedas dunia itu kini ada di Pepper X. Sebelumnya, cabai terpedas di dunia adalah Carolina Reaper. Cabai ini memiliki tingkat kepedasan hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit, SHU, yaitu satuan pengukur konsentrasi capsaicin, zat kimia sumber rasa pedas pada cabai. Carolina Reaper merupakan hasil persilangan antara Red Habanero dan Naga Cholokia, dua jenis cabai super pedas lainnya. Namun, kini Carolina Reaper harus rela turun tahta. Sebab Pepper X memiliki tingkat kepedasan rata-rata sebesar 2.693 SHU. Artinya, Pepper X hampir 1,5 kali lebih pedas dari Carolina Reaper. Pepper X adalah hasil karya Ed Curry, seorang petani cabai dan pendiri Packer Bud Pepper Company yang berlokasi di Amerika Serikat. Ed merupakan orang yang menciptakan Carolina Reaper pada 2013. Ia mengaku telah membudidayakan Pepper X selama lebih dari 10 tahun dengan mengawinkan beberapa jenis cabai terpedas miliknya. Ed memperkenalkan Pepper X pada salah satu episode serial YouTube Hot Ones yang populer. Dalam acara tersebut, ia menantang pembawa acara Asian Events untuk mencicipi saus cabai buatannya yang bernama The Last Step XXX yang mengandung Pepper X sebagai bahan utamanya. Sen Evans menggambarkan rasa saus tersebut sebagai neraka di mulut. Ia mengalami kesulitan bernapas, berkeringat, dan berbicara setelah mencoba saus tersebut. Bahkan, ia harus minum susu dan air untuk meredakan rasa pedasnya. Pepper X telah resmi mendapatkan sertifikat dari Guinness World Record sebagai cabai terpedas di dunia pada bulan September 2021. Ed mengatakan bahwa ia merasa bangga dan senang dengan pencapaiannya itu. Ed dalam video First We Feast sangat berterima kasih kepada Guinness World Records karena telah mengakui kerja kerasnya dan timnya selama bertahun-tahun. Ed juga mengatakan bahwa ia memiliki tujuan mulia di balik penciptaan cabai terpedas di dunia. Ia ingin menggunakan cabainya untuk membantu penelitian kanker dan penyakit lainnya. Ia mengatakan tidak hanya ingin membuat orang menderita dengan cabai mereka, tetapi juga ingin membantu orang dengan cabai tersebut. Ed berharap bahwa Pepper X dapat menjadi inspirasi bagi para pecinta cabai di seluruh dunia untuk terus mencari dan menciptakan cabai-cabai baru yang lebih pedas lagi. Ia menuturkan bahwa Pepper X bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi hanya awal dari perjalanan baru mereka untuk menemukan cabai terpedas lainnya pada masa mendatang.